Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Afiq. Jadi bagi teman-teman atau murid-murid pintar yang sudah belajar baik itu pemrograman, desain-desain teknik, Excel, digital marketing dan lain sebagainya, ingin mencari pekerjaan tapi ingin mendapatkan praktikal pengalaman yang praktikal dulu sebelum bekerja, kita ada salah satu rekomendasi untuk kamu mendapatkan pengalaman magang. Magang itu apa ya? Itu kayak sebelum kamu bekerja dapat pengalaman-pengalaman praktikal. Jadi ini bukan kayak bekerja asli. Kalau bekerja asli kan itu kamu fokus, tanggung jawabnya lebih gede dan lain sebagainya. Sedangkan kalau magang itu lebih lebih banyak belajarnya dan praktikal langsung di pekerjaannya. Tapi bukan tanggung jawabnya nggak sebesar, biasanya nggak sebesar sama pekerjaan full time gitu. Nah, itu kami, terkadang kan kamu misalnya cari tempat magang itu susah gitu. Di tempat lain atau dimanapun gitu. Jadi kita ada rekomendasi ini namanya Talent Grow. Ini kamu bisa buka nih talentgrow.id.candidate. Nih, ini bisa kamu baca nih di mereka itu apa gitu. Habis itu gimana biar caranya apply-nya. Nah, ini bisa dibaca-baca dulu. Terus hiring partner-nya siapa aja. Hiring partner tuh perusahaan-perusahaan yang bisa jadi tempat kamu bekerja gitu. Nah, ini keuntungannya apa aja gitu. Nah, ini testimoninya bisa kamu baca. Nah, cara daftarnya gimana nih? Klik aja nih join us. Nanti masuk ke Google Form. Baru kamu isi nih, misalnya saya nih yang mau baca. Kalau kamu misalnya ngerti bahasa Inggris, ini translate aja. Di Google Translate kan bisa tuh. Saran saya juga sambil belajar-belajar juga bahasa Inggris gitu, karena kadang-kadang di tempat pekerjaan itu butuh bahasa Inggris gitu. Ini kamu bisa kamu translate, ini kamu bisa kamu masukkan aja nih formnya, nanti tinggal jawab. Nah, ini tinggal jawab, masukin linknya, nomor WA, ini GPS saya agak lupa. Nah, habis itu mau magang di mana gitu. Nah, ya gitu. Nah, sekian sih. Jadi bagi kamu yang ingin cari kerja, ya ini salah satu tempat yang bisa memudahkan kamu dapat, bukan kerjaan sih, biasanya magang lah, magang pertama kamu gitu. Ini kan local and global internship. Jadi mungkin, oh ya, sebelum kamu coba ini, saran saya juga, sebentar ya, ini ada kelas online yang, nah ini kalau bisa dipelajarin juga. Jadi kayak bikin CV, terus interviewnya gimana, dan lain sebagainya, di sini udah ada. Jadi ini cara biar mudahnya kamu ya belajar dulu, terus untuk cara cari relasinya gimana, bisa dari sini, bisa dari LinkedIn. Di sini juga dijelaskan sedikit sebenarnya cara cari kerja atau magang. Di sini, kalau di sini langsung mencari kerja sih, kalau magang nih bisa di sini. Cuman ilmu-ilmunya kalau kamu masih nggak paham, bikin CV gimana dan lain sebagainya, ya belajar di sini. Udah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.